Pemirsa, wisata air kini menjadi incaran masyarakat dalam menghabiskan waktu liburnya. Salah satunya seperti di wisata Danau Al-Kausar, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang banyak diburu oleh wisatawan lokal. Wisata air kini menjadi incaran masyarakat dalam menghabiskan waktu liburnya. Salah satunya seperti di wisata Danau Al-Kausar, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang banyak diburu oleh wisatawan lokal. Dengan tiket masuk cuma Rp10.000, wisatawan dapat menikmati semua fasilitas seperti kolam renang anak-anak, dewasa, kolam pemancingan, dan danau dengan taman yang indah. Kolam yang unik di Danau Al-Kausar ini dilengkapi dengan air terjun buatan yang mengalirkan air alami dari sungai yang membuat suasana semakin seru. Selain itu, di sini juga banyak anak-anak yang didampingi oleh orang tuanya untuk bermain air dengan aman. Wisata danau buatan ini sudah dikenal oleh warga sekitar akan keindahannya. Wisata ini menjadi sport menantang, terutama bagi para pemilik hobi mancing. Jika warga Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya sudah mulai bosan dengan wisata modern, tidak ada salahnya jika datang ke objek wisata Danau Al-Kausar, Kayu Geritan, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Tim Liputan Batik TV melaporkan.